yang terjadi sekarang adanya variasi dari bentuk layanan rehabilitasi yang ada di berbasis institusi ini atau berbasis lembaga. Nah, karena itu kami lewat kegiatan kali ini ingin memberikan keterampilan, pengetahuan dan juga kemampuan daripada teman-teman di BNNP terutama di 34 provinsi di seluruh Indonesia bagaimana melakukan asistensi agar para pelaksana layanan rehabilitasi berbasis lembaga dapat memberikan layanan rehabilitasi sesuai dengan standar layanan minimal. Tentunya kita sudah pernah mengenal atau tahu adanya SNI, Standar Nasional Rehabilitasi 8807 tahun 2019. Nah, SPM ini kita susun sedemikian rupa untuk mengisi gap yang ada di SNI. Karena banyak sekali ternyata SNI memiliki kelemahan-kelemahan yang membuat lembaga merasa sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, kita menjembatani gap ini agar layanan yang diberikan itu sesuai tidak paling enggak dengan standar yang ada yaitu standar layanan minimal.